diapain ini? Ini apa ini? Seperti jeruk. Seperti jeruk tapi kecil-kecil. Nah, ini dia guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada santang gundul, santang polos ya Mas ya? Santang polos. Untuk harga berapa Mas? Murahnya 190. 190. 190 kok murah? Murah aja, biasanya 22. Oh, begitu ya, karena ini di akhir musim mungkin ya? Santang polos update harga 190. 7 kilo 190. Untuk lokasi masih di Tunas Buah, teman-teman. Di lapak biasanya. Ini update-nya satu-satu aja biar enggak bingung dan dapat kontennya banyak ya. Iya. Untuk rasanya ini gimana rasanya? Rasanya manis. Perlu dicicipi ini. Dicicipi YouTuber mana? Perlu mencicipi. Ini biar tangan satu aja bisa. Nah, begini loh guys, santang gundul. Nah, tangan saya satu aja bisa ini menguncainya, mengupasnya. Untuk rasa ini belum tahu, makanya ini harus mencicipi. Modus. Untuk asal ini dari mana Mas? Ini Cina. Dari Cina ya? Dari Cina. Manis. Manis seperti imam. Gak manis seperti toing ya. Kalau toing mah pahit. Manis teman-teman. Ini jadi 1 kilo isiannya berapa ya kira-kira ya? Banyak ya? Kilo berapa nih? Banyak. 10 kali ya? Kurang lebihnya 10 sampai 12 biji lah. Jadi ini asalnya dari Cina. Dan ini manis pemirsa. Santang gundul. Selain santang gundul itu juga ada santang daun, kelengkeng, pir jangli, anggur, pir hijau, kor, bos, banyak pokoknya. Ini update-nya santang aja dulu. Kalau untuk kritik dan saran boleh di komentar atau hubungi Mas Imam nanti. Nomornya di deskripsi. Lokasi di Los A nomor 199 ya, seperti biasa. 199. Pokoknya yang terlihat paling gede 199. Langsung kunjungi ke lapak aja, pilih-pilih sendiri. Untuk nego, nego langsung sendiri. Dijamin bagus barangnya. Dijamin bagus dan adem ya. Adem. Masih dingin, nyes. Dingin. Kritik dan saran tuliskan di komentar. Jangan malu-malu. Jangan ragu-ragu, langsung ke lapak saja. Nggak usah takut. Karena di sini orangnya kocak-kocak, baik-baik. Oke teman-teman. Semoga bermanfaat informasinya. Boleh kasih saran di komentar untuk update harga apaan, buah apaan. Yang pasti saya bikinkan. Wis ngono wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.